Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hasnal Teknik. Di video kali ini saya akan mereview dua mesin penggerak, yaitu Prokip MZ175 Long Tank dan Kubota KG55. Kedua mesin tersebut secara desain terlihat memang sama ya, tapi ada perbedaan untuk fungsinya sendiri. Kita akan lihat fungsinya di mana untuk perbedaan kedua mesin tersebut. Oke, kita akan langsung aja lihat perbedaannya. Kita bisa lihat ya dari bagian samping sini. Ya, ini yang untuk Kubota KG55 tidak memiliki tambahan gearbox di bagian sampingnya, sedangkan untuk Prokip yang MZ175 Long tadi dia memiliki gearbox di pada bagian sampingnya. Ini memiliki fungsi yang berbeda ya teman-teman antara kedua mesin tersebut, dan kita akan bahas dari yang Kubota KG55 dulu. Di Kubota KG55 ini tenaga output maksimal yaitu 4,8 kW atau 5,5 HP per 3600 RPM. Tenaga output bersihnya cuma 3,8 kW atau 4,8 HP, dan torsinya ini cuma 10,3 Nm di RPM 2500 RPM. Disitulah perbedaannya, yaitu di torsinya teman-teman. Kalau di torsi ini yang Kubota KG55 ini memiliki torsi lebih kecil dibandingkan dengan yang putaran lambat itu, yang MZ175 Long Tail itu memiliki putaran lambat sehingga memiliki torsi yang lebih besar. Kalau yang Kubota KG55 ini seperti halnya pada mesin pada umumnya, itu yang teman-teman sering jumpai seperti pada Honda, seperti ini juga memiliki torsi yang sama, 10,3 Nm di putaran 3600 RPM atau 2600 RPM-an. Itu memiliki torsi seperti itu, 10,3 Nm itu yang standar ya. Jadi untuk di putaran standar ini untuk standar yang pada umumnya, ini banyakkan seperti ini teman-teman menjumpai, karena ini banyak digunakan untuk penggerak seperti yang kasarannya untuk penggerak yang membutuhkan putaran cepat, ini teman-teman menggunakan ini. Sedangkan kalau untuk menggerakkan dengan putar yang lambat dan tidak membutuhkan kecepatan, teman-teman menggunakan yang ini, yang long tail atau yang putaran lambat. Ini tenaganya sama 4 kW, yaitu untuk 5,5 HP dan RPM-nya di 1800 RPM. Tenaga output bersih pun juga sama ya, di 3,6 kW dan 4,8 HP di 1800 RPM. Cuman bedanya di RPM-nya ya. Dan ini untuk torsi maksimumnya, ini bedanya ini sangat jauh ya, hampir setengahnya lebih. Yaitu torsi maksimumnya ini bisa nyampe 20 Nm. Ini cukup besar torsinya ya. Katakanlah ini biasanya digunakan untuk penggerak-penggerak yang tidak membutuhkan kecepatan tapi membutuhkan tenaga yang besar, seperti halnya di contohnya untuk penggerakan di traktor capung rawa. Ini menggunakan yang putaran lambat seperti ini ya, walaupun ini bukan merek Honda tapi sama seperti ini sistemnya atau kegunaannya. Ini sama untuk penggunaan yang membutuhkan beban, yang hanya menggunakan, yang mengutamakan beban dan tidak mengutamakan kecepatan, ini bisa menggunakan yang putaran lambat seperti ini, sangat cocok ya. Kalau yang tidak membutuhkan beban, itu yang membutuhkan kecepatan, ini bisa menggunakan yang seperti tadi pada Honda ataupun yang lainnya, itu udah umum sekali ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah untuk memilih mesin penggerak untuk menggunakan apa yang kita butuhkan seperti apa, itu harus memilih dulu supaya tepat dan tidak salah untuk membelinya ya. Itulah ya teman-teman yang dapat saya sampaikan, sedikit saja seperti itu untuk perbedaan fungsi daripada yang putaran lambat dan putaran cepat ya. Dan untuk harganya sendiri antara yang putaran lambat dan putaran cepat, kalau mereknya sama biasanya itu lebih mahal yang putaran lambat, karena otomatis karena ada tambahan gearboxnya seperti ini pasti harganya lebih mahal. Tapi kalau mereknya berbeda ya bisa lebih murah ya. Katakanlah ini yang Prokip dengan Kubota ya, ini masih lebih murah yang Prokip karena mereknya itu Kubota udah menang merek, jadi pastinya lebih mahal dibandingkan dengan yang Prokip. Kalau mereknya sama-sama Honda ataupun sama-sama Kubota, pasti lebih mahal yang memiliki
putaran lambat ya teman-teman. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.